Ada yang unik dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029. Salah satu anggota DPRD Nganjuk Dapil 3 Muhammad Dafiq Ilham Akbar dari Partai Persatuan Pembangunan datang ke kantor DPRD dengan menaiki Vespa diantar teman-temannya. Ternyata Dafiq adalah anggota klub Vespa Kertosono. Banyaknya teman yang ingin mengantar pelantikan, akhirnya diputuskan untuk naik Vespa supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Muhammad Dafiq Ilham Akbar mengatakan, terpilihnya menjadi anggota DPRD Nganjuk merupakan kebanggaan teman-temannya. Dengan moto dari jalan menuju kursi dewan, ia akan memperjuangkan supaya seni dan budaya Vespa menjadi bagian dari kemajuan Nganjuk. Alhamdulillah kemarin itu banyak sekali teman-teman yang ingin ngantar, namun karena nanti daripada menghalangi pengguna jalan yang lain, akhirnya hanya teman-teman Vespa yang mengantar saya. Untuk Vespa-Vespa yang ada di Nganjuk khususnya, semoga kita bisa bersinergi terus membangun Nganjuk nanti. Akan kita berikan wadah untuk pemuda-pemuda maupun komunitas-komunitas untuk berkesenian, budaya. Yang penting menjadi wadah yang baik untuk mereka semua. Usai mengantar teman, Dafiq meninggalkan halaman kantor DPRD Nganjuk. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Revolusi Multimedia.